terpaksa ditinggal. Oh, dan kalau saya berarti kecapean sama kurang olahraga. Iya. Ya? Jadi olahraga mesti ada nih, wow. Ya. Terus juga Denny mesti banyak istirahat. Jadi boleh sih kerja, tapi jangan terlalu over. Kalau bisa nih, jam 8 ke atas udah deh, istirahat. Iya, kadang juga kalau udah over, begini nama FD-nya. Nah. Over, over, kasih tahu. Over disuruh tuker berarti. Iya, over, over, suruh gitu. Nah ini, jadi mesti mesti ada istirahatnya juga. Kita jangan kayak mesin dah, gitu ya. Sama kalau kerja, dikit pagi doang dok, udah. Pagi doang? Oh, oh. Udah sisanya saya tidur seharian. Seharian tidurnya. Oh berarti saya harus olahraga. Nah dong? Dan kemudian orang di sini kan deket nih ada tempat fitness tuh. Oh di dalam sini tempat fitness? Ada. Nah situ deh. Wah oke deh. Olahraga juga harus. Saya mau ikut fitness sekarang dok. Iya. Yeah. Yeah. Boleh. Makasih yeah. Dok ya. Iya. Yeah. Yeah. Makasih dok. Sehat ya. Iya. Lalu. Makasih. Salam buat yeah. Keluarga dok. Insya Allah. Makasih. Yeah. Yeah. Makasih. Yeah. Siapa ini? Dokter tanggung jawab. Aduh siapa? Hah? Dokternya mana? Ini siapa? Tadi bukan dokter, tadi pasien saya. Tadi ini. Aduh, saya dikasih obat. Dikasih obat apa? Nih, jadi begini nih. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Lihat. Waduh. Gila-gila. Lagunya gila-gilaan, guanya jatuh-jatuhan. Lo lagian gila-gilaan malah jatuh-jatuhan. Kita mau nge-gym. Kita mau nge-gym dulu, bro. Fitness. Ya, saya fitness. Sebagai anggota mantan boy band kita, harus menjaga badan. Ya. Lo anggota mantan boy band? Yes. Kalau gua mantannya mantan boy band. Berarti gua laki dong. Mantan boy band. Berarti pacar gua laki dong. Nih, udah ada personal trainer di sini. Okay. Halo. Dengan mas siapa? Saya Febi. Saya Febi. Saya Febi. Oh saya Febi. Dia. Saya dia Febi. Oh dia Febi. Halo Om Febi. Saya Febi. Dia dia saya Febi. Dia namanya Febi. Iya. Siapa? Saya Febi. Terus nama lu siapa? Febi. Nama dia siapa dong? Mas. Febi. Oh saya Febi. Dia namanya Febi, lu Wendy. Nah, tuh bener. Nah, Denny mana? Enggak tahu. Ya udah. Oke, okay, Mas Febi kalau Kevin. Saya kita mau Kevin. Berlatih ini namanya apa? Mau kita mau latihan bentuk otot dada sama kalau bisa paha sama kentang goreng satu. Apa? Kita mau trainer, kita mau fitness. Lu kenapa pesen ayam makan kentang sama dia? Kan dia tanya, mas mau apa mas? Ya gue bilang. Ya, maksudnya mau bentuk apa? Oh, mau. Lu kasih tahunya yang benar. Begini mas, maaf teman saya emang rada-rada kampung. Jadi kalau bisa bentuk dada saya itu kotak sama persegi tiga. Ya, sama dong. Sama. Gimana sih? Bedain dikit, kalau sama sekarang udah biasa. Ya aneh, dada satu kotak, satu persegi tiga. Ya bagusan dikit dong. Saya pengen ya mas, dada saya yang kanan ngebentuk keluar, yang satu nyelecep ke dalam. Begini jadi dong. Kardio boleh? Kardio boleh? Kardio. Oh. Kardio ya, ngapain? Ini sebelah sini mas. Sebelah sini aja mas. Oh yang ini mas. Ini boleh. Ya. Ini pencetannya yang mana mas? Bisa. Naik dulu. Naik dulu mas. Hot, but, boom. Lu mah negatif aja sih. Ya di set. Nah, ini buat teman saya aja nanti mas. Boleh, ketinggian boleh. Kali mas. Naik dulu ya. Wah ketinggian ini. Ketinggian ini mas. Ya. Oh.
Syukurin. Syukurin. Personal trainer gue mah bahaya orangnya. Personal trainer gue kayaknya sama gue sentimen banget, bro. Ah, lagian kalau gue malah olahraga, lu mah pemotong tebu. Iya mas, gimana mas caranya mas? Gak bisa berhenti. Naik. Yeah. Oh terus aja mas. Oke. Okay. Somai. Somai. Panahan ke depan. Yes. Lihatnya ke depan mas, lihatnya ke depan. Lihatnya ke depan. Tambah speednya. Wah, ayo lo. Apa kamu gua? Woi, diam lo. Hei, jangan lari lo. Woi, ada mana lo? Dia nggak bisa berhenti ya, mas. Aduh. Lo makanya jangan norak. Ini kita kardio untuk ngapain nih, mas? Kardio itu buat apa sih? Lo nggak tahu kardio buat apaan? Apaan? Kan ada lagunya di kardio. Radio. Dengar. Ya. Untuk enggak serius. Kardio itu buat apa, mas? Fokus untuk melatih kekuatan otot jantung bapak ya. Oh jantung. Ya, dan meningkatkan metabolisme juga pembakaran. Ya, mas, ya. Ini nama alat-alatnya ini apa sih? Senyum yang lu bahas. Senyum. Oh bicycle. Wen, Wen berarti ini gimana Wen? Ini waktunya pergantian sip, nanti ada yang gantikan saya. Oh iya, siap mas. Makasih ya mas, terima kasih ya. Silakan kembali, tepuk tangan buat masnya. Luar ya bro. Hati-hati bro. Makasih bro, siap. Hey. Saya bilang cinta, kalau sayangnya bilang. Gila kita joggingnya keren banget dari tadi. Hidup sehat. Wendy. Jessica. Iya. Sebentar. Tara. Kenapa? Gak nyangka. Sini. Gak nyangka kamu kenal sama bintang film terkenal. Siapa emang? Bernard bukan? Bernard kan beruang. Kenalin. Kamu siapa? Aku adalah personal trainer. Tadi kan udah bilang sama gua. Tadi bilang sama gua di belakang gini. Apa? Gua sebenarnya udah gak boleh olahraga lagi tar. Kaki gua ada yang geser. Ada yang geser. Makanya gua bilang ikutnya OCD. Lu rumpi apa kayak diceritain? Ya udah makanya lu. Kalau lu berdua cocok berarti. Kaki lu geser, nih otaknya geser. Penonton! Kang Wendy keliat kelewatan kalau ngomong. Ya udah kalau kelewatan. Aku tuh bukannya geser. Apa? Aku gak bawa-bawa otak. Dibawa kemana-mana. Ayo, sekarang kita latihan dulu. Gak percaya gue lo personal trainer. Kenapa gak percaya aku ini personal trainer? Badan lo kayak speaker. Kasih tau.